pertemuan tiga tokoh bangsa dan jenderal Terauchi di dalam Vietnam. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu, tiga tokoh bangsa yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman menemui Jenderal Terauchi. Pertemuan tersebut membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, Terauchi mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dipercepat. Dan pemberian kemerdekaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari Pulau Jawa, disusul pulau lainnya.